Baik pemirsa, tersisa satu informasi lagi. Sudah ada penelpon yang kembali masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Akila Fasya di Pekalongan, Mbak. Pak Akila di Pekalongan. Bapak, ini ada ya, satu informasi nomor tiga. Akan kami tanyakan untuk Anda. Berikut oke, informasinya. Oke, baik. Siap. Terima kasih. Gila, nekat bener sih ini dua bule. Jauh-jauh datang ke Indonesia cuma mau berbuat kriminal di Bali. Kedua WNA yang belum teridentifikasi jati dirinya ini menghipnotis seorang kasir supermarket di Jalan Wisnu Marga Tabanan. Perhatikan baik-baik. Seorang turis yang berbaju biru ini sedang memulai aksinya memperdaya sang kasir dengan hipnotis. Tak berselang lama, nampak seorang karyawan supermarket seperti memerhatikan apa yang terjadi di meja kasir. Dengan sigap, seorang bule lain berkaos hitam mengalihkan perhatian si karyawan dan menutup pandangannya ke arah kasir. Sementara, si pelaku yang menghipnotis kasir terus membuat korban bernama Niluh Putu Helen Purnamasari tak berdaya. Awalnya ia menyerahkan uang Rp1.000 yang langsung ditolak korban. Lalu pelaku mulai berani meminta korban membuka laci kasir dan meminta korban membongkar laci itu. Lagi-lagi, keributan di meja kasir itu mengundang perhatian seorang karyawan dan sejumlah pembeli. Pelaku berbaju hitam kembali mengalihkan perhatian mereka, sementara si bule baju biru terus beraksi. Hingga akhirnya korban benar-benar terpedaya dan kedua pelaku mengambil uang Rp3 juta. Kasus ini pun langsung ditindaklanjuti polisi. Polisi yakin pelaku pernah beraksi di tempat lain. Namun sayang, korban di sebuah supermarket Jalan Wisnu Marga tersebut tidak melaporkan kasus yang dialami. Kita tetap melakukan langkah-langkah penyelidikan. Memastikan peristiwa yang sama tidak boleh terulang kembali. Kemudian ya terhadap pelaku, ya, walaupun dalam hal ini korban yang di Marga tidak keberatan atau tidak mau membuat laporan, tapi kita membuat polisi membuat laporan model A. Jadi sudah sementara proses penyelidikan. Nah, terkait dengan apakah ada hubungan dengan kejadian yang di tempat lain, nah itu lagi didalami. Dan dari Ditreskrimum Polda Bali sudah melakukan backup terhadap kegiatan itu. Identitas pelaku saat ini juga masih dilacak kepolisian dengan menggandeng kantor imigrasi. Polisi Bali ingin memastikan tidak ada lagi WNA berulah di wilayah hukum mereka. Dari Denpasar Bali, Aris Wiyanto, TV One, mengabarkan.